Satu tas pakaian Lebaran 2018, arus migrasi ti wewengkon Sejen ka Kabupaten Bandung mimiti ngaroncat. Kukituna warga anu anyar datang di Predi sagancangna ngurus administrasi pindahanana sangkan bisa leuwih tartib administrasi serta asup kana catatan pihak Disdukcapil Kabupaten Bandung. Kepala Seksi Identitas Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Asep Muhammad Yusuf, ngageuing ka sakumna warga nu anyar datang, sangkan sagancang nanggu ngurus proses perpindahan ti daerah asal ka Kabupaten Bandung. Eta teh wajib dilakonan sangkan administrasi kependudukan bisa leuwih tartib sarta asup kana catatan pihak Disdukcapil Kabupaten Bandung. Pasca Lebaran untuk masyarakat Kabupaten Bandung, untuk terutama untuk permintaan pencetakan kartu keluarga, karena semenjak awal Mei sudah memakai sistem barcode bukan tanda tangan, dan ternyata hari demi hari terutama untuk pencetakan KK semakin meningkat, per hari minimal 300 KK untuk pencetakan. Arus migrasi anu ceuyah jadi tradisi satu tas payan Lebaran lantaran rea warga nu digawe di Kabupaten Bandung anu mudik ka lemburna sewang-sewangan tuluy mulang deui ka Kabupaten Bandung bari mawa kadang wargana atawa baturna pikeun ngadu nasib di Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.